vaksin yang juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing dari WHO, artinya sudah direkomendasikan WHO. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya bahwa vaksin ini adalah aman. Proses penghentian ini dan pengujian ini adalah bagian dari kehati-hatian ya untuk memastikan apakah batch CT-MAV547 ini ada permasalahan atau tidak. Nah, ini untuk itu dilakukan pengujian. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.